Halo semuanya, ketemu lagi sama gue, Neo Kira. Jadi di video kali ini kita bakal bikin video lazy profit. Cuman, gue nggak tahu ini profit atau enggak. Soalnya ini disaranin dari salah satu teman kita ya. Jadi gue bakal cobain aja nih, entah itu profit atau enggak. Mari kita lihat saja. Mana? Oh ini dia. Nah, di sini gue udah punya 2 seeds yang dimana itu. Ada blueberry di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 1400. Ada apple juga di sini 1 2 3 4 5 6 7. Berarti total 1400 seeds buat keduanya ya. Nah, untuk apple ini gue dapat di 70 per WL, jadi kita akan spending di 20 WL. Dan untuk blueberry ini gue dapat di 20 per WL. Gue lupa nama worth-nya apa, pin apa gitu, gue lupa. Di server Discord-nya Ahimo. Gue cari blueberry 20 per WL gitu dan ternyata ada yang jual. Oke, jadi di sini berarti untuk blueberry 70 WL. Bener ya? Ya 70 WL. Total buat keduanya ini kita spending di 90 ya. Ya pokoknya nanti ada di kiri atas lah ya deh. Nah, di kiri atas. Soalnya ke flip ini jadi gua agak bingung gitu. Langsung aja kita bahan price blueberry sama apple jadi antidot dia tumbuhnya 8 jam 30 menitan. Seperti biasa kita bahan speed up aja nih pakai chicken flow sama chicken dip. Oke, gue bakalan speed up aja. Oke, jadi di sini untuk antidotnya udah ready ya, udah siap buat di harvest. Tadi gue mikir pengen pakai yang namanya itu full pack. Cuman kalau gue hitung-hitung lagi harga full pack itu kan kisaran 4 sampai 15 per WL. Jadi gue rasa sama-sama aja mirip untuk seeds-nya. Jadi gue mutusin buat nggak pakai full packnya itu. Di sini kita bakal pakai DC saja buat nambah beberapa, sama kita pakai. Bisa traktor, soro, harvest, apapun itu terserah kalian. Ya seperti biasa gue bakalan speed up aja lah ya buat harvest si antidotnya ini. Oke? Oke, jadi gue udah selesai buat harvest si antidotnya ini. Sebenarnya profit utamanya menurut gue dari antidot ini adalah roll kalian. Antidot ini kan rarity-nya 38, jadi kalian masih bisa dapat carrot. Dan dimana carrot itu harganya 25-30 WL. Satu doang ya, satu carrot. Ya cuman karena gue gak punya roll ya sudah lah. Kita hitung nih, di sini ada, banyak juga nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Bentar, mata gua siwer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Berarti kita dapat 3510 antidot. Nah, untuk antidot ini kita bisa jual di harga 30-35, cuman gua bakal jual aja di 30 per WL dulu. Kalau misalnya nggak laku ya mungkin kita naikin 32, 33, jangan langsung jualnya di 35 karena udah pasti lakunya cepat sekali. Oke? Jadi mungkin gue bakal record ini beda hari, jadi makanya bajunya bakalan keganti. Ya pokoknya kalau gue ganti baju atau
baju gue masih sama, itu berarti gue record dalam 1 hari. Ya simpelnya kayak gitu sih ya. Oke, jadi sampai ketemu lagi nanti setelah antidotnya udah laku semua. Dadah. Oke, jadi di sini untuk antidotnya udah laku, gue jual di 30/1. Sebenarnya ini udah laku dari 2 atau 3 hari yang lalu. Jadi yaudah lah ya, kita kolek aja, gue jual di 30 per WL. Total kita dapat 117 WL. Ini masih ada sisa tadi gue beli 1 WL karena dipakein consumables ya. Gue beli sendiri 1 WL 30 doang, gak masalah lah ya. Oke, jadi kita bakal hitung clean profitnya nih. Oke, jadi di sini total kita dapat 117 WL. Ya, 117 nih. Nah, untuk modalnya sendiri itu blueberry, kita itu 1400, kita beli di 20 per WL itu 70 WL. Kita drop 70 WL. Nah, kemudian itu untuk si Apple, itu kan kita beli di 70 per WL. Jadi itu ya 20 WL. Nah, kalau kalian itu ngikutin harga 30/1, kita bakalan dapat clean profit itu sebanyak 27 WL. Ya, kalau misalnya kalian jual di 35, itu lebih cepat lagi jual lakunya. Paling cuman sekitar belasan WL ya menurut gua. Nah, profit utama menurut gua ya di profitan antidot ini adalah kalau kalian mau jual cepat, itu berarti kalian fokusnya itu di yang namanya itu carrotnya. Soalnya carrot itu harganya 25-30. Dan satu word itu kadang bisa dapat sampai 5-6. Gue paling banyak dapat 7 dalam satu word. 7 kali 25 nya udah berapa tuh? Udah 165. Udah gede banget profitnya. Makanya itu kenapa gue saran ke kalian, kalau kalian ada farmer atau suka nge-mesh, itu pastiin roll farmer kalian itu udah tinggi ya. Kenapa? Karena ya profit itu benar-benar gede banget. Gue sendiri udah, makanya kenapa kalian lihat di akun gue yang Nekoha itu, itu rollnya tuh udah gede farmer. Apalagi soalnya gue sering farming, terus gue sering nge-mesh juga, makanya itu ya profitnya gede. Ya jadi itu aja buat video kali ini. Terima kasih yang udah saranin. Ternyata ya walaupun gak bisa, kalian harus, walaupun gak punya roll itu tetap bisa. Maksud gue, walaupun ya profitnya lebih dikit dan jualnya itu harus agak lebih mahal gitu. Sebenernya gak mahal sih, normal sih 30, malah ada yang jual 15-20 itu pun laku loh. Ya gue jual di 30 ya normal lah. Ya cuman emang butuh waktu aja buat jualnya, oke? Jadi itu aja buat video kali ini, terima kasih buat udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di-share juga ke teman-teman kalian. Gue Nakira, pamit undur diri, sampai jumpa dan video. Dadah!